Bismillah. Menu makan malam santri hari ini adalah mie kuah, yaitu rasa soto. Nah. Jangan terlalu hijau. Ini yang masak Ustaz Reza Syamil. Soleh dengan Fawaz. Nah, ini mie-nya nih lagi dibuka. Kita tapi tunggu ini dulu, apa namanya? Layu sedikit. Boleh masuk, masukin aja. Hancur ini. Bagi dua aja, bagi dua. Bumbunya keluarin dulu siapa? Bumbunya dulu ya. Antum nih bumbunya dimasukin. Ini ada mie-nya ada berapa nih? 15. Mie-nya ada 15. Karena kita tadi baru dari kota, jadi nggak sempat masak. Dan ini baru masak nih, udah jam 8. Nah, lagi lapar-lapar. Capek guys, masih... capek. Capek katanya. Pusing guys, pusing. Pusing. Hah? Pegel. Ini antum apa? Lemas dan ngantuk ya? Oke. Kerjaan dulu makanya. Oke. Udah masuk semua belum? Belum kan. Ada berapa lagi nih? Dua lagi. Ini oleh dimakan. Astagfirullah. Saking laparnya emang santri kalau udah lapar udah semuanya dimakan sikat. Coba sih mau enggak? Dibanting kenyang. Ya makan sisa-sisa. Dia di rumah enggak mau makan. Dia di sini. Apa ya di rumah? Iya, Bang. Oke, Syamil, mie apa yang paling ente suka? Mie rica-rica. Rica-rica. Kalau ente, Reza? Samyang. Samyang? Samyang. Samyang, Korea. Halo, antum? Rendang, Sam. Mie rendang, berarti Indomie ya? Oke, guys, kita langsung masukin bumbunya. Ini kita langsung, ini mie tapi nggak pakai telur ya. Ini cuma pakai sayuran. Sehat, yes. Gak makan ayam mulu. Tentang kota, capek sih kok. Sehat ya kan. Cepret. Oke. Ini namanya gotong royong nih. Oke, guys, ini udah masak nih, udah kita tinggal aduk nih. Ya, bumbunya sudah dimasukin semua. Tinggal itu apa? Belum ya? Tinggal apa minyaknya lagi dikit lagi.